lantai 8 gedung kita yang baru. Dulu ya, kita coba naik, kita lihat seperti apa pemandangan. Nah, masih pakai tangga tradisional nih. Tegangan teknik di depan sana itu STC-nya Undip. Ini rektorat sebelah kita. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama kita di gedung baru ini. Hari Kamis nanti baru akan diresmikan oleh Pak Rektor. Mudah-mudahan bawa kebaikan buat semuanya, bawa berkah buat semuanya, buat Undip, juga buat Indonesia. Kita akan coba lihat dari sisi sebelahnya lagi yang menghadap arah laut. Rooftopnya Fakultas Psikologi Undip yang baru lantai 8. Kita akan coba untuk melihat di arah barat, orientasi ke arah barat sana barat kita. Kita akan coba lihat mimpi dari Pak Darmanto, seingat saya dulu adalah kepingin bikin gedung yang bisa menghadap ke laut. Dan ini kita sudah mendapatkan view-nya. Sana Laut Jawa dan sana sebelah zoom ya. Ini Semarang, kota Semarang. Cantik sekali. Yang sana juga ada cowok ganteng tuh. Wah. Ini Bro Imam nih. Psikologi Undip 97. Sana daerah Bukit Sari ya Pak ya? Yang depan sana, daerah Bukit Sari. Yang sana Bukit Ponegoro, bagian bawah sana. Ini apa nih Pak? Permata? Permata hijau, oke. Okay. So, luar biasa gedung kita. Jawa ada di sebelah sana dan Semarang kota. Anginnya kencang banget nih. Oke, okay. Kita akan sambung lagi nanti ya. Thank you. Kita ada di rooftopnya gedung Fakultas Psikologi Undip yang baru nih. Di lantai 8. Kalau lihat di sana ada Bos Imam. Bos Imam, sana itu ada itu rektorat ya, sebelah sana itu puncak rektoratnya. Oke. Kita akan lihat nanti ke atas. Coba ada beberapa spot yang bisa kita lihat. Dari gedung baru Fakultas Psikologi Undip.